Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Broja Taylor, dan di video kali ini saya akan sarapan dulu. Soalnya ini jam 5 ya, jam 5 pagi. Ini acaranya memang seperti ini, sengaja di luar ya, di luar. Saya minum dulu ya, guys. Alhamdulillah. Kali ini saya sudah membeli sarapan. Kalau di tempat daerah saya ini namanya Segoramas. Harganya sangat murah, segini cuma 2.000 dan ada gorengannya 2.000. Jadi total 3.000 rupiah sudah membuat perut kenyang ya. Kita langsung unboxing saja ya, nggak usah berlama-lama. Ini saya jadi di luar belakang jalan, jadi nanti banyak dilihatin orang. Nah, ini nasinya udah kelihatan gak nih? Ya, ini ramas, ada mie, ada kulup kalau di sini. Makan dulu. Wow, panas sekali guys. Ya tadi sudah tidur sih, tidur sebentar. Bukan, ya bukan. Bukannya tidak bisa tidur karena timnas, memang. Ya ini sengaja buat sarapan pagi ya. Cukup berat ya sarapannya. Porsinya banyak ini guys. Cuma 2.000 ya. Ini saya beli tadi cuma harga 2.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa dulu. Cobanya istimewa 500 rupiah. Tempe yang tidak terlalu tebal membuat rasanya menjadi sedikit crispy, jadi enak. Biasanya kan ada yang tebal, ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu tipis, jadi ini sedengan, enak. Habis. Lo cual va a ver.
Nah ini ya. Oke. Jangan lupa minum dulu air kendi. Alhamdulillah. Mungkin orang-orang Jawa ataupun orang desa yang paham pasti tahu kendi ketika pagi hari, wah swegernya itu loh. Rasanya tuh beda ya. Ketika air di dalam galon, ditaruh galon terus dispenser dengan air ditaruh kendi itu ya jujur rasanya itu memang berbeda seperti itu. Emang sengaja ini saya tadi tidak ada ya, tidak mandi ya, habis tidur beli sarapan langsung makan saja ya wis rembes ngene wae wondine ngono. Ojo lali sarapan ya lur, ojo lali sarapan ben sehat alhamdulillah. Yo ngene iki makanane wong desa, sarapane wong desa ya. Cukup uang 3.000 rupiah saja sudah mendapatkan nasi ramet dan 2 gorengan mendoan. Dan kita patut bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau makan ya wajib untuk dihabiskan untuk mensyukuri nikmat Allah. Habis terus buang saja. Simpel kan seperti itu. Jadi halo Bace. Halo, sarapan durung wae, Ci? Waduh, belum mang, wah rata tawane malah wis tantekno iki gimana ini? Ini adalah Mbah J ya. Marbot Masjid Baitul Mutakin. Sini Mbah J, Amit, sini enggak apa-apa, sini. Sini saya tanya dulu, Mbah J. Nah, agak mendilukkan diri, agak mendilukkan diri ben kita. Marbot Masjid dari tahun berapa, Mbah J? Tahun 2000-an. 1998 dari marbot masjid sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah masih gangga seger kewarasan ya Mbah Ci. Sementing ini seger kewarasan dan panjang umur. Amin. Amin ya wis. Ya mungkin itu tadi adalah sedikit konten dari saya Project Taylor karena rumah saya ini dekat dengan masjid, mepet padahal malahan ya. Dan jangan lupa like, comment, share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Project Taylor. Oke, sip. Gini Mbah J. Ini sip. Oke.